Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan cara menggabungkan dua file PDF dalam HP Android. Pertama-tama saya akan memperlihatkan dua file PDF yang akan saya gabungkan menjadi satu. Di sini saya menyiapkan dua buah file PDF-nya. Yang pertama ada katalog arisan. Ini file pertama yang akan saya pilih. Dan file kedua ada invoice. Nantinya dua file ini akan saya gabungkan. Di sini kita tidak memerlukan aplikasi, cukup pakai aplikasi bawaan HP saja. Saya akan pakai Chrome. Di sini saya masuk Chrome. Lalu kita ketik di pencarian atas, kita ketik ilovepdf.com seperti ini. Lalu kita enter. Nah, akan muncul halaman seperti ini, kita ganti bahasanya menjadi Indonesia. Lalu kita pilih gabungkan PDF. Yang pertama, kita pilih file PDF. Masuk ke file. Kita klik tiga baris yang di pojok kiri di atas, masuk ke manager file, akan muncul beberapa folder seperti ini. Terserah kalian menyimpan filenya di mana, karena saya menyimpannya di dokumen, maka saya masuk ke dokumen. Ini file pertama saya pilih. Lalu untuk menambahkan file yang kedua, kita klik tambah yang di samping, kita masuk ke manager file seperti tadi. Kita masuk ke dokumen, lalu kita pilih file yang kedua yang akan kita gabungkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini dua file, lalu kita pilih gabungkan PDF seperti ini. Lalu kita klik unduh PDF yang digabungkan. Nah, jika seperti itu akan muncul di atas seperti ini ya. Ini sedang mendownload file, menggabungkan file yang dua tadi menjadi satu. Di sini agak memakan waktu, tergantung ukuran file yang kalian gunakan, yang kalian gabungkan. Karena mungkin tadi file saya kepanjangan yang katalog arisan, jadi di sini agak memakan waktu untuk menunggu sampai selesai di download. Nah, jika seperti ini, maka file telah selesai di download dan kita bisa lihat. Kita kembali, lalu kita masuk ke manager file dan kita pilih unduhan. Kita pilih unduhan untuk melihat file yang tadi. Nah, akan muncul seperti ini. I love PDF underscore merge dot PDF. Kita pilih dan kita lihat seperti ini ya. Ini sudah menjadi satu dua file PDF yang tadi kita gabungkan, sudah selesai kita gabungkan, berhasil kita gabungkan. Nah, seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga videonya membantu kalian yang membutuhkan cara untuk menggabungkan.